Ya, Bus Simulator X ikutan update juga coy. Bukan cuman busit doang, bukan cuman truk simulator X doang, tapi Bus Simulator X juga updatean, dan updateannya itu sama-sama pakai event kemerdekaan coy. Kenapa ya kok semuanya pada bersaing event kemerdekaan nih teman-teman? Waduh, menurut kalian kenapa nih? Coba komen di bawah. Tapi sebelumnya kalian bisa like dan subscribe dulu teman-teman, bantu tembusin 600 ribu subscriber di tahun ini coy. Kalau udah subscribe, makasih banyak semuanya. Gue doain sehat selalu dan bahagia selalu coy. Ini grafik udah paling tinggi ya. Oh, shadownya belum belum. Mana nih shadow very high, mantap, sip, mantap jadinya grafiknya coy. Nah, kita bakalan review ya. Kayaknya sih update-nya ya mirip-mirip sama truk simulator X ya kan, cuman penambahan bendera-bendera aja nih. Tuh, di busnya dikasih bendera. Ini nanti siap event kemerdekaan selesai, apakah di update lagi ya? Ngilangin bendera-benderanya, kita nggak tahu juga coy. Wuih, ini ganteng nih busnya coy. Cara dapetinnya tapi harus nonton iklan dulu ya kan. Wuih, ini ganteng coy busnya. Ini JetBus 5 soalnya. Kalau yang ini kan masih yang lama nih, JetBus 3. Ini kurang kita ceperin aja nih nanti-nanti. Oh, ini udah pernah kita pakai, udah ceper soalnya, udah kita ceperin nih. SR3 coy, sekarang udah ada benderanya. Ini JetBus HD, JetBus 3. Habis ya. Busnya nggak ada yang baru coy. Masih yang lama semua nih busnya nih. Gua mau pakai si JetBus 5 ini dulu coy, karena keren banget nih. JetBus 5 baru atau enggak ya? Oh, enggak ya. Kayaknya udah ada deh, cuman karena gua lupa lah gitu. Ini dia, 79 tahun kemerdekaan Indonesia coy. Mantap jiwa. Oke, kita coba langsung dulu untuk tonton iklannya supaya busnya kebuka. Oke, busnya udah kebuka, tapi seperti biasa di atas ada iklan dong. Ini mengganggu banget loh, apalagi pas main game. Semoga aja DBS diupdatein lagi lah ini. Iklannya jangan sampai ada terus kayak gitu ya kan. Lebih baik kita nonton iklan aja nggak apa-apa, tapi kalau ada terus gini kan mengganggu juga gitu loh. Oke, busnya udah kita ceperin segini aja supaya masih ada travelnya sedikit, supaya enak gak gastro. Kalau terlalu pendek tuh kayak gini susah kita gitu, coy, lewat trotoar nyangkut. Nah, jadi kita buat segini aja, sama depan belakang. Oke, bannya udah standar aja, bisa dimiringin juga sih, tapi jadinya driftnya drift nih. Coba deh kita tes dimiringin ya kan, enak gak nih. Oke, langsung kita tes. Ini dia setelah kita modif-modif. Wah, jadi ganteng coy, kayak bus drifting jadinya coy itu. Oke, mantep ya. Langsung aja pak, kita langsung play. Kita coba offline dulu seperti biasa, karena lebih ringan aja coy. Kalau online itu berat banget coy. Kalau handphone kalian gak kuat, jangan coba-coba lah. Ini dia gameplaynya pak. Wih, keren, keren, keren. Wah, seperti biasa asapnya ngebul saat digas aja. Tapi kalau gak digas, asapnya gak ada ngebul sama sekali ya kan. Oke pak, kita langsung gaskan. Ini banyak bendera-bendera di jalanan. Coba kita ke arah tol ya kan. Kita lihat di arah tol itu ada bendera-bendera juga nggak ya. Tapi arah tol lewat mana ya, gue lupa lagi. Oke, ini tuh tembus 60 fps juga ya di game ini. Udah nggak 30 doang. Pantes smooth banget. Ternyata dia udah duluan gitu loh daripada busit. Nih iklannya coy, ngeganggu banget coy. Gue nggak suka nih iklan-iklannya nih. Kita coba masuk ke dashboard dulu. Ih, dashboardnya baru ya. Tapi ini nggak dashboard JetBus 5. Ini dashboard bus apa ini kayak gini ya kan. Tapi ya boleh lah. Daripada nggak ada gitu loh. Dashboardnya nggak suka coy. Nggak JetBus 5 Pride gitu loh. Kameranya ini loh. Aduh, aduh. Kenapa harus ada kayak gitu di atasnya? Ada iklan Traveloka lah pula. Waduh. Oke, kita coba jalan dulu men, kita explore dulu. Nah, di sini benderanya nggak ada ya. Benderanya belum merata ternyata umbul-umbulnya. Padahal yang di tempat tadi tuh umbul-umbulnya merata banyak, coy. Wih, ditabrak dong kita. Waduh. Oke, nah itu di arah jalan tol ke situ ya. Mapnya sama soalnya, sama di truk simulator X itu sama, coy. Nah, ini udah mulai banyak bendera lagi di sini. Benderanya banyak banget coy dan besar-besar semua. Jadi agak pecah juga 30 fps ya. 20-an coy tembusnya. Trafficnya suka barbar ya di sini. Oke. Kita coba lihat dulu tuh, ini masuk tol banyak bendera-bendera coy. Ini kalau di mode offline aja gua pecah 30 fps, apalagi online ya. Kayaknya memang game-game sekarang udah mantep lah grafiknya.
udah bisa kita pikirin untuk upgrade device nih kalau begini nih. Tapi nanti aja lah, nanggung coy, tunggu sampai benar-benar jadilah gitu baru enak. Oke, ini dia jalan tolnya, udah banyak bendera, keren. Saatnya kita coba mode online ya teman-teman. Widih, udah masuk nih kita di gameplaynya teman-teman. Bus mereka ganteng-ganteng coy tuh. Tadi udah pakai livery apa itu? Bus kita masih standar kayak gini doang coy. Waduh, gak apa-apa lah ya kan, jangan minder. Kita tuh harus pede aja. Ini bus kenapa diem aja ya? Dia kenapa ya? Coba kita datengin dulu lah. Oke, dia udah gerak. Wih, ini iklan yang di atas ini ngeganggu coy. Gue jadi gak bisa ambil screenshot yang keren-keren nih, karena ada iklan Traveloka pak. Waduh. Oke, kita coba jalan dulu. Kita lihat tuh, ketutup loh coy. Pandangan kita itu gak bisa ngelihat luas. Wah, nge-lag dianya sinyalnya. Pantesan iklannya ini ngeganggu coy. Gak bisa ngelihat jelas kita jadinya tuh. Orang-orang pada ngumpul dimanapun kita gak tahu ya. Soalnya ini udah rame, 16 orang. Seharusnya rame lah yang playernya kan. Tapi gak tahu pada jalan kemana. Ke tol sih biasanya. Cuman tadi ke tol lewat mana ya, gue lupa lagi. Fitur teleport masih ada ya. Cuman apa, harus nonton iklan. Wih, keren. Ini game perkembangannya boleh juga ya kan. Ini dia untuk soundnya, kalian dengar. Soundnya boleh lah, cuman berisik juga soundnya. Padahal ini kan bus yang keren gitu loh. Soundnya nggak cocok gitu loh. Nah ini dia, masuk tol. Semoga aja rame orang di tol ya kan. Oke pak, pelan-pelan rem. Ini aja masih gasuk-gasuk loh coy tadi. Oke, tapi nggak apa-apa, masih aman lah ya. Walaupun gasuk tipis-tipis, FPS drop tapi masih aman lah. Nah, ini iklannya nggak ganggu coy. Nggak bisa dihilangin lah gitu. Aduh. Ada bus apa tuh kan? Mereka tuh kumpulnya di tol sini seringnya tuh. Gak tahu ngapain, mereka senang aja main ke arah tol sini nih. Wih, keren loh tuh, banyak bendera-bendera tuh. Ini bus apa ini? Tunggajaya. Wih, full bendera aja tuh. Di mana-mana bendera. Dia kemana? Dia ngapain mundur ya? Mundur juga lah. Rame. Wih, seru, keseruan mabar itu ya kayak gini coy itu. Rame-rame, ada Tunggajaya, ada apa tadi? Aduh, nge-lag coy. Ini bus apa nih? Gue lupa nih yang kayak gini nih. Suka ngerahayu ya. Oh, mereka ngapain di tol tuh? Ayolah maju. Nah, jadi kayak gitulah coy untuk update-annya. Menurut kalian gimana, bagus atau enggak? Coba kalian bantu komen di bawah teman-teman. Kalau kalian suka sama update-an yang kali ini, coba like dan subscribe dulu teman-teman tuh. Wih, bawa bendera coy. Keren banget coy. Oke, inilah dia gameplaynya coy. Jangan lupa kalian tinggalkan jejak dengan cara klik tombol like dan share video ini ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.